oleh musuh-musuh yang membelenggu kehidupan orang percaya di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka terlepas dari setiap ikatan dan belenggu atas kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Bapak, Tuhan mengasihimu dan Dia akan melayanimu secara khusus. Karena hanya ditemukan engkau saja di tempat ini yang hatinya hancur dan tidak malu untuk mengakui Tuhan di hadapan orang lain. Terpuji namamu ya Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau Bapak saat ini. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dianugerahi dengan anugerah yang melimpah. Tidak hanya anugerah keselamatan atas hidupmu saat ini, tapi ada berkat penyertaan pelindungan, tanda-tanda heran mujizat yang ajaib menyertai kehidupan. Mulai hari ini Pak, Tuhan mengangkatmu lebih tinggi. Tanda-tanda heran itu menyertai pelayanan. Lima tanda orang percaya itu dipercayakan dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan tidak butuh orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Ketika engkau maju dan membutuhkan Tuhan, ada tanda orang percaya dikembalikan dalam kehidupanmu. Terima saja dengan iman. Roh Kudus akan menolongmu dan memimpinmu, menuntunmu berjalan dengan lima tanda orang percaya. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah mematahkan setiap ikatan dan belenggu dari kehidupan masa lalumu. Beban dosa itu, beban masalah hidupmu, apapun juga saat ini, semerah apapun, Tuhan telah memutihkan seperti salju dan telah melepaskan dalam ikatan dan belenggu di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan pada hidupnya saat ini impartasi akan Roh Kudus. Impartasi akan Roh Kudus. Jika Bapak tak rela angkat tangan lebih tinggi. Setiap jemaat Tuhan yang tidak maju tapi rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tanganmu di tempat. Jika Bapak rela ada yang rindu dipenuhi Roh Kudus lagi datang. Cukup angkat tangan di tempat. Kau tahu hati yang halus dan apa rakan, hati yang rindu untuk dipakai oleh Roh Kudus untuk pergi bersaksi dan memberitakan ini melampaui dari apa yang patut kau pikirkan dan kau bayangkan. Tuhan mengajar hati Tuhan dan kesempatan Roh Kudus akan menyertai kehidupan terima dengan iman kesempatan Roh Kudus dalam nama Tuhan. Dan kembali juga.
Mari kita bangkit berdiri yang masih duduk.